Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, kau ajaib. Engkau luar biasa atas kehidupan kami, Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak pernah biarkan kami berjalan sendiri, Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak baik sekalipun, Engkau tetap hadir. Engkau tetap menuntun kami. Engkau tetap berjalan bersama dengan kami. Bapa, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih kebaikan Tuhan yang sempurna atas setiap kehidupan kami. Dunia boleh tidak menentu, dunia boleh tidak memberikan harapan. Tetapi satu perkara kami tahu dengan pasti, Engkau Allah yang berjanji dan Allah yang memberikan kami pengharapan. Masa depan kami, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan kami, masa depan yang penuh dengan janji Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan, kami percaya orang-orang benar ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut menghadapi apapun yang ada di depan kami, Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah yang terus berperkara atas setiap kehidupan kami. Kami tidak takut menghadapi apa yang ada di depan kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau Allah yang tetap menuntun setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya berkat Tuhan, janji Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan terus mengalir, melimpah atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terus tuntun Tuhan di hari-hari ini, Tuhan, di hari-hari terakhir menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, Tuhan, kami boleh tetap terus percaya, kami boleh terus beriman, kami boleh terus berharap, kami boleh terus, Tuhan Yesus, memandang kepada Tuhan, menggenapi setiap rencana-Mu atas setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terus, Tuhan, kami boleh berkata, goncang terus apa yang masih bisa tergoncang, supaya tinggal tetap orang-orang yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Dan melalui setiap goncangan yang ada, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya, Tuhan, penuaian terbesar dan terakhir sedang terjadi di dalam nama Yesus, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Pas sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, kami akan share, Tuhan, biar kami boleh mendapat pencerahan daripada Roh Kudus, untuk kami boleh menangkap setiap firman Tuhan, sehingga itu menjadi rema, menjadi kekuatan buat setiap kami, umat-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terurapi hamba-Mu yang ada apa-apanya ini, mampukan hamba, layakkan hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terpujilah nama Tuhan, Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, shalom semua. Luar biasa, kita bisa jumpa, tatap muka. Ada Pak Manto, ada Akong, dan semua yang saya nggak bisa sebut satu-satu. Ya, hari ini hari yang luar biasa, kita boleh ibadah. Ya, kita belum bisa ibadah offline, tapi saya percaya dimanapun kita berada, waktu kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh menyembah, Tuhan hadir dimanapun kita berada. Ya, saudara, kemarin saya ada melihat sebuah judul buku. Ya, itu menarik sekali. Memang itu bukan buku rohani, ya, tetapi judulnya The Power of Pain. Ya, jadi kekuatan dari rasa sakit. Kekuatan dari rasa penderitaan gitu. Itu menarik sekali ya. Kalau saudara sering ke toko buku, itu ada juga buku bahasa Indonesia ya, ditulis dengan judul The Power of Kepepet gitu kira-kira. Ya, jadi itu istilahnya orang-orang yang hidupnya udah kepepet, nah itu ada satu kekuatan yang timbul lah. Nah, ini buku juga menarik ya. Di situ ditulis The Power of Pain. Ya, kekuatan akibat karena penderitaan, akibat masalah, akibat tekanan. Saudara, seringkali kita semua orang memang nggak mau menderita. Ya, semua orang nggak mau rasa sakit, betul. Ya, karena memang rasa sakit itu Tuhan berikan kepada manusia untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Contoh, kalau kita kena api, ya otomatis kita refleks. Ya, kita akan tarik tangan kita. Kenapa? Karena panas, sakit gitu kan. Jadi itu kita tarik. Nggak mungkin kan? Kalau ada api terus, ih panas ya, ih nggak apa-apa, nggak mungkin. Ya kan? Pasti kita tarik gitu. Sama waktu kita keinjek orang juga, otomatis kaki kita akan tarik gitu. Nah itu pain. Kita manusia memang pada dasarnya diberikan Tuhan untuk menghindari rasa sakit. Iya. Tetapi tidak dengan perjalanan kehidupan rohani kita. Seringkali Tuhan malah izinkan ya rasa sakit, rasa penderitaan itu di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin secara fisik memang Tuhan taruh untuk kelangsungan hidup yang saya katakan. Kita dikasih refleks, kita dikasih rasa untuk menghindari rasa sakit. Tetapi sekali lagi tidak
di dalam kehidupan kerohanian kita. Seringkali kita nggak bisa menghindar dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam satu penderitaan, satu masalah. Tentu saja bukan penderitaan atau masalah yang kita buat sendiri. Misalnya, ya, kita bisa menghindar daripada masalah waktu kita jaga kesehatan kita, kita makan makanan yang baik, nah itu kita menghindar kan dari rasa sakit misalnya, ya, atau waktu kita berjalan keluar ya kita berhati-hati ya kan supaya kita nggak ditabrak orang atau mengalami penderitaan yang lain. Nah itu memang yang harus kita jaga. Tetapi sekali lagi tidak semua penderitaan itu dapat kita hindarkan. Mungkin kita udah hidup benar, kita udah hidup sungguh-sungguh, kita udah percaya sama Tuhan, tetapi seringkali bahkan kok ada penderitaan, kok ada masalah. Waktu saya sungguh-sungguh sama Tuhan, waktu saya dekat sama Tuhan, kok saya diberhentikan di pekerjaan. Waktu saya sungguh-sungguh sama Tuhan, waktu saya benar-benar sama Tuhan, kok keluarga saya jadi seperti ini, gitu, dan lain sebagainya. Nah, saudara, dengar baik-baik hari ini. Penderitaan adalah sesuatu bagian di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, banyak hal, saya mau katakan, kita nggak bisa hindari kehidupan kita dari masalah, daripada tekanan, daripada sesuatu yang nggak baik buat hidup kita seolah-olah. Tetapi percayalah, coba kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 18. Ya, Roma 8 ayat 18 berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, jadi dengar sekali lagi baik-baik, penderitaan itu bukan akhir daripada segalanya, bukan akhir kehidupan kita. Banyak orang berkata, udah dah, ini masalah nggak selesai, habis deh gua. Udah dah, ini nggak mungkin bisa selesaikan, udah dah, ini habis deh gua. Makanya banyak orang nggak ngerti. Banyak orang akhirnya bunuh diri. Banyak orang stres. Banyak orang akhirnya mencari jalan pintas dan lain sebagainya. Karena mereka nggak ngerti bahwa penderitaan bukan akhir daripada kehidupan. Penderitaan bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi penderitaan adalah bagian kehidupan kita untuk kita melihat kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kita. Penderitaan itu hanya sebagai satu bagian kecil, saya mau katakan. Kenapa? Karena ada kemuliaan yang lebih besar yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi waktu kita ngalami penderitaan, ya secara manusia memang mungkin kita takut. Tapi jangan biarkan itu menjadi satu ketakutan. Sebagai manusia mungkin kita bimbang, tapi jangan biarkan kebimbangan itu terus menghantui kehidupan kita. Tapi waktu penderitaan itu boleh datang, masalah itu boleh datang, tekanan itu boleh datang, kita hanya berkata begini, ya ini hanya satu bagian yang harus saya tanggung, yang harus saya terima, supaya apa? Kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saya. Sudahlah waktu Yesus datang ke muka bumi, dikatakan begini, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Yesus mengerti, waktu dia ada di muka bumi, dia harus menderita. Tidak ada, maksudnya tidak bisa penderitaan itu dihindarkan. Itu satu paket yang Yesus harus bawa ke muka bumi. Dia harus menderita, dia harus mati, dia harus dihina, dia harus digantung di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya kemuliaan Allah itu tercurah atas dia dan dia dibangkitkan. Menjadi serupa, segambar, dan dia menjadi Tuhan yang menyelamatkan manusia. Saudara, ini harus kita mengerti, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Sehingga waktu kita mengalami satu masalah, satu penderitaan, itu nggak menjadi satu keraguan. Kita nggak bertanya gini, apakah Tuhan ada ya? Apakah Tuhan tuh benar-benar ada? Apakah benar-benar Tuhan sayang saya? Kalau dia ada, kenapa ada masalah seperti ini? Kalau dia ada, kalau dia sayang sama saya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan seringkali kita berpikir seperti itu. Karena kita nggak mengerti bahwa sebenarnya penderitaan itu adalah satu paket di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Sama seperti tadi saya katakan, Yesus waktu dia datang ke muka bumi, dia nggak mungkin Yesus berkata gini, saya mau nolak penderitaan, tapi saya mau mendapat kemuliaan dari Bapa. Nggak bisa. Itu satu paket. Dan bahkan Yesus sendiri mengerti, anak manusia datang ke dunia dan akan banyak mengalami penderitaan dan penolakan. Itu satu paket. Yesus mengerti bahwa sebelum dia dipermuliakan, sebelum dia menyelesaikan tugas yang Bapa berikan untuk menyelamatkan umat manusia, dia harus mengalami satu penderitaan. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus, begitu juga dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa nolak penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi. Kita nggak bisa pilih-pilih, oh ini saya nggak mau, oh ini saya mau, oh ini enak saya mau, oh ini berkat saya mau, oh ini
ini yang kemuliaan saya mau, tapi oh ini masalah, enggak bisa, itu satu paket. Jadi juga jangan dipertanyakan. Seringkali orang Kristen selalu tanya gitu kan, Pak, saya udah hidup benar, Pak, kok kenapa ya suami saya tinggalkan saya? Pak, saya udah hidup sungguh-sungguh loh, Pak, tapi kemarin saya diberhentikan di pekerjaan. Seringkali orang Kristen banyak tanya gitu. Sebenarnya enggak ada masalah. Waktu kita ada dekat dengan Tuhan, waktu kita di dalam rencana Tuhan, waktu kita berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, waktu kita on track bersama dengan Tuhan, saya mau katakan gini, apapun boleh terjadi, apapun boleh ada atas hidupan kita, tetapi percayalah, kita ada aman di dalam kendali firman Tuhan. Dia Allah yang pegang kehidupan kita, Dia Allah yang pegang kendali atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya hanya mau katakan gini, ya, hal yang pertama yang saya mesti ingat hari ini adalah bahwa penderitaan itu adalah satu paket dari kemuliaan yang Tuhan ingin nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi waktu ada penderitaan, jangan kita ragu sama Tuhan, jangan kita bimbang sama janji Tuhan, tapi kita mengerti bahwa ini adalah satu paket untuk kita melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal selanjutnya yang kita bisa baca, saudara, coba kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 17. Ya, ini sama seperti tadi Roma 8 ayat 18 ya, 2 Korintus 4 ayat 17. Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, ini luar biasa kan. Bahwa penderitaan ringan dikatakan waktu itu Paulus sedang mengalami satu hal yang luar biasa. Dia dianiaya, dia dikejar-kejar. Ya, kita tahu penderitaan Paulus itu begitu luar biasa. Tetapi Paulus berkata gini, ini penderitaan ringan. Kenapa? Karena akan mengejarkan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan. Hal kedua yang kita mesti pahami adalah bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu ada penderitaan yang kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang sedang akan kita terima. Ya, jadi, kalau kita compare istilahnya, mungkin kita lihat dengan kacamata kita, enak aja Bapak ngomong penderitaan kecil. Penderitaan ini besar tahu Pak. Saya udah gak ada jalan keluar. Kayaknya besar penderitaan itu. Tetapi waktu kita mulai compare sama kemuliaan yang Tuhan sedang nyatakan buat hidup kita, penderitaan itu sangat kecil. Ya, contoh misalnya kalau kita melihat, sudah senang melihat benda-benda luar angkasa. Ya, kalau kita lihat bumi itu besar, ya sangat besar. Kita nggak bisa kelilingin bumi dalam satu hari, walaupun dengan pesawat, gitu kira-kira. Bumi itu besar dengan diameter sekian ribu kilometer. Besar bumi, Pak. Tapi kalau kita bandingkan dengan planet yang lain, ya misalnya ada Neptunus segala macam, Saturnus yang jauh lebih besar dari bumi, kecil. Makanya begitu juga penderitaan. Mungkin waktu kita hanya dengan penderitaan itu, penderitaan itu begitu besar. Tapi waktu di-compare dengan kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan, itu tidak ada artinya. Enggak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Terlalu bodoh kita hanya meninggalkan Tuhan hanya karena dengan masalah kecil dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan buat hidup kita. Sebab itu hari ini, saudara, kita dapat satu pengertian bahwa apapun masalah, penderitaan, itu adalah satu kekuatan buat hidup kita. The power of pain. Ya, jangan menjadikan penderitaan itu menjadi kita lemah. Jangan menjadikan penderitaan itu menjadi kita putus asa, putus pengharapan. Tetapi biar menjadi penderitaan itu menjadi satu power, satu kekuatan. Bahwa kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar di dalam kehidupan kita. Masalah boleh ada, penderitaan boleh ada. Tetapi ingat sekali lagi, penderitaan itu tidak akan pernah bisa menghancurkan kehidupan kita. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan jaga hidup kita, Tuhan akan limpahi kehidupan kita. Dan 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ya, atau dengan kata lain, masalah-masalah yang kamu sedang hadapi, atau dengan kata lain, tekanan-tekanan yang engkau sedang alami, itu tidak akan jauh melebihi daripada kekuatanmu. Sebab pada saat itu diberikan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Haleluya! Jangan pernah takut, saudara, buat setiap masalah apapun yang ada dalam setiap kehidupan kita. Yang menjadi fokus kita adalah mata kita fokus sama Tuhan. Mata kita fokus sama firman Tuhan. Hidup kita hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Masalah boleh datang. Itu tidak akan pengaruh buat setiap janji Tuhan atas setiap kehidupan kita. Yang terakhir, saudara, coba kita lihat. Filipi 3 ayat 10 dikatakan gini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, ya, mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan. Ya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi garis bawahnya di sini adalah persekutuan di dalam penderitaan. Sekali lagi di garis bawahi,
persekutuan di dalam penderitaannya. Jadi waktu kita terima Tuhan, waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ada satu paket. Ya, ada paket kemuliaan yang Tuhan siapkan, tapi juga ada satu paket, yaitu persekutuan penderitaannya. Ada persekutuan kita dengan penderitaan. Jadi sekali lagi, waktu kita bicara tentang Yesus, waktu kita bicara ngikut Tuhan, itu nggak hanya bicara melulu tentang berkat, tentang yang dahsyat, yang hebat. Iya betul-betul, Tuhan akan siapkan itu. Tetapi itu hanya satu sisi. Dan ingat ada satu sisi lagi yang tadi saya katakan, itu satu paket yang kita nggak bisa pilih, yang kita nggak bisa hindarkan. Yaitu apa? Persekutuan penderitaan. Persekutuan dengan penderitaan bersama dengan Tuhan. Artinya ada masa-masa yang Tuhan izinkan. Ada masa-masa sulit yang Tuhan sengaja izinkan. Itu untuk apa? Untuk melatih kehidupan kita. Untuk kita percaya bahwa ada kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Banyak orang Kristen salah berpikir bahwa waktu dia terima Tuhan, hidup dia tidak akan pernah mengalami masalah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa waktu dia terima Tuhan Yesus, hidupnya akan aman-aman aja, fine, semua akan baik, semua tidak akan masalah, karena Tuhan jaga dia. Betul. Tetapi ingat lagi, itu satu sisi sekali lagi. Ya, Tuhan pasti jaga kita, betul. Tuhan pasti berkati kita, betul. Tuhan pasti melimpahi kita, betul. Tapi ingat lagi sekali lagi, tetap ada hal-hal, ada masalah-masalah, ada penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi buat setiap kehidupan kita. Jangan pernah takut buat setiap masalah yang ada. Bagi kita, waktu mengalami masalah, percaya aja. Ini masalah nggak akan menghancurkan hidup kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami nggak akan melebihi kekuatan kita. Ya, kalau tekanan begitu kuat, begitu, percaya aja. Ya, itu nggak akan pernah menghancurkan kehidupan kita. Pegang aja janji Tuhan. Dan kita mulai berpikir, ini ada satu paket untuk kita melihat kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Saudara, ke depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya, orang prediksi ke depan begitu gelap. Ya, bahkan kemarin saya dengar ada satu seminar dikatakan bahwa ahli-ahli dulu masih bisa memprediksi ekonomi, prediksi keadaan 1 tahun ke depan minimal. Ya, bisa 1 tahun sampai 2 tahun ke depan. Ya, karena kan ada bagian-bagian di dunia sekuler itu kalau orang mau buka usaha, mau buka apa itu akan diprediksi. Ya kan 1 sampai 2 tahun ke depan gitu kira-kira. Nah sekarang dia bilang itu gelap, tidak tahu, nggak bisa prediksi tahun ke depannya apa, nggak tahu. Ya kalau sampai tahu 3 bulan ke depannya udah bagus. Jadi saya ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli segala macam politik, ahli-ahli keuangan itu nggak bisa prediksi ke depan itu seperti apa. Sudah sama, kita juga nggak bisa prediksi kehidupan kita. Gimana? Kita nggak pernah berpikir ada virus seperti ini ya sepanjang hidup kita. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol sama mama saya udah umur 80. Saya bilang, mama pernah gak ngalami begini? Gak pernah, seumur itu. Bayangin 80 tahun di muka bumi baru ngalami seperti ini. Ya kan ini menurut satu hal yang luar biasa. Bukan hanya satu negara, satu bumi. Yang hampir merusak semua tatanan ekonomi, semua segala macam. Itu luar biasa. Ke depan kita gak tahu apakah ini akan berakhir di 2021. Gak ada yang bisa jawab. Ya kan? Apakah akan selesai segera? Tidak ada yang bisa jawab. Tetapi saya satu hal yang saya ingin mau katakan buat kita semua pagi hari ini. Apapun yang kita di depan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang saya sangat percaya dan saya sangat yakin sekali. Hidup kita di tangan Tuhan. Dan hidup kita, hidup yang terpelihara dengan sempurna. Keadaan boleh nggak menentu. Keadaan di depan boleh buruk sekalipun. Hidup kita nggak ditentukan oleh keadaan dunia. Hidup kita nggak ditentukan oleh keadaan ekonomi apapun. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Seberapa kau percaya janji Tuhan, seberapa kau akan melihat kemuliaan yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupanmu. Seberapa engkau percaya buat setiap apa yang Tuhan janjikan atas kehidupanmu, engkau akan melihat, di situ engkau akan melihat bahwa Tuhan mencukupi, memberkati, memelihara kehidupanmu dengan sempurna. Saya teringat bagaimana kisah orang Israel yang sedang kelaparan waktu itu. Tapi Tuhan bisa pelihara, Tuhan bisa jaga dengan luar biasa. Di padang gurun, mereka yang kelaparan, di padang gurun mereka kurang air, di padang gurun mereka kurang fasilitas. Tetapi hidup mereka nggak ditentukan oleh keadaan yang ada. Hidup mereka nggak ditentukan oleh padang gurun. Hidup mereka nggak ditentukan oleh tidaknya air yang ada buat hidup mereka. Enggak. Tapi waktu Allah berjanji untuk membawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan pelihara hidup mereka. Di padang gurun sekalipun Tuhan mampu mengirimkan
burung puyuh. Di padang gurun sekalipun Tuhan mampu membelah batu itu dan keluar air. Itulah Allah yang kita percaya. Jangan pernah takut buat setiap masalah atas setiap kehidupan kita. Percayalah, itu satu paket untuk kita melihat kemuliaan Tuhan. Semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar kemuliaan yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Haleluya! Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Yesus tetap pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Hidup kita nggak ditentukan oleh keadaan yang ada. Hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh iman kita. Seberapa engkau percaya, seberapa engkau beriman, disitulah engkau akan melihat janji-janji Tuhan digenapi atas setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi, tetap pandang Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Amin. Saya selesaikan firman Tuhan. Kita tutup di dalam doa sebelum saya nanti serahkan kepada Pastor Henry. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini seringkali membuat kami bingung, seringkali membuat kami kecewa, Tuhan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa sungguh Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami sebagai orang percaya, kami mengerti bahwa kami harus hidup sesuai dengan apa yang menjadi firman Tuhan atas kehidupan kami. Ada satu paket dalam kehidupan kami, ada satu paket dalam kekristenan, bahwa ada penderitaan dan ada kemuliaan. Kami mau Tuhan terus berjalan. Apapun yang kami hadapi, kami mau tetap setia sama Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami mau tetap percaya sama Tuhan. Karena kami mengerti bahwa penderitaan yang kami alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sedang siapkan buat hidup kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Biar Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tetap pegang janji Tuhan. Kami tetap kuat, kami tetap setia, kami tetap pandang firman Tuhan, kami tetap pandang Engkau Allah atas setiap kehidupan kami. Bapak, hamba mengucap syukur, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu, Tuhan, yang boleh mendengar Zoom pada pagi hari ini, Tuhan. Apapun yang mereka sedang hadapi, kendala apapun, masalah, tekanan apapun yang mereka hadapi, Tuhan, beri mereka kekuatan. Tuhan, Engkau terus berbicara atas setiap mereka. Mereka boleh mengerti, Tuhan, bahwa penderitaan yang mereka alami, masalah yang mereka alami, itu adalah bagian terkecil daripada kemuliaan yang Tuhan sedang nyatakan atas setiap kehidupan mereka. Tuhan, tuntun mereka, Tuhan, terus dalam setiap masalah, apapun yang mereka hadapi, mereka boleh tetap memandang Tuhan. Mereka boleh tetap mengucap syukur. Mereka boleh tetap percaya bahwa Tuhan campur tangan atas setiap kehidupan mereka. Engkau mencukupi segala keperluan mereka, Tuhan. Engkau tuntun setiap langkah hidup mereka, Tuhan. Dan mereka boleh keluar sebagai pemenang. Mereka boleh melihat kemuliaan yang Tuhan siapkan atas setiap hidup mereka. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, Tuhan Yesus. Engkau terus jaga atas setiap kami. Engkau terus limpahkan atas setiap kami janji-Mu, berkat-Mu, kekuatan, kesehatan yang melimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Biar hari-hari ini kami semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Kami semakin percaya sama Tuhan. Kami semakin taruh pengharapan kami, kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, Bapak. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.